sumarang ing karsa panjenenganipun rekasane nurakno. Event sedekah Rawa di Bukit Cinta, Rawa Pening digelar Selasa 8 Agustus 2023. Kemarin berlangsung meriah diikuti kelompok pelestari kesenian tradisional, warga setempat dan tamu undangan. Tanya gua, aneng sendang lari, kalang abang keratoning tuntas. Iku dadi pepundhane sebelum melarung sesaji, sesepuh desa setempat berdoa memohon kepada Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan keselamatan, kesehatan, serta kelimpahan rezeki. Usai berdoa, dilanjutkan tabur bunga serta melarung sesaji tepat di tengah mata air Rawa Pening. Iku unine sabdo, sabda nikaruhun. Ini kang murbungi seso. Salah satu tokoh masyarakat setempat mengatakan, sedekah rawa bertujuan untuk menyeimbangkan ekosistem ikan-ikan di dalam Rawa Pening dengan cara memberi makan. Ini butuh sirok. Menariknya, dari sedekah rawa diadakan prosesi sulut obor sebagai penanda semangat persatuan dan kesatuan warga setempat dalam pembangunan. Dilanjutkan prosesi larungan ke tengah Rawa Pening dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat. Urip ning tengah rawa ya wewengkonipun tadi danyang ini danyang. Prosesi larungan menandai ungkapan rasa syukur warga sekitar Rawa Pening atas rezeki serta keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diakhiri dengan menyantap makanan yang dibawa warga bersama-sama atau kembul bujono. Niki wau lak nggih, nyanu Pak nggih, kalian wawancara nggih. Lah niki wau lak nembe per bibar acara napa niku? Nggih, larungan. Lah niku enten napa kok bisa dinamakan larungan? Kita itu intinya kan larungan itu istilahnya kita memberi bakti atau memberi apa ya istilahnya itu kita sedekah, sedekah pada yeah. Para leluhur yang berada di sekitar Rawa Pening ini, karena kita kebanyakan mayoritas penduduk itu cari ekonominya di Rawa Pening, sehingga kita berterima kasih pertama kepada Tuhan, keduanya rezeki itu lantaran lewat Rawa Pening, maka kita berterima kasih kepada para leluhur yang telah memberi doa atau memberi tangga itu kepada kita semua di Rawa itu. Kalau untuk yang tadi Pak, kan tadi dibawa ke tengah-tengah rawa lah, itu wujud sebagai apa sih Pak? Simbolis atau apa gitu?
Nah, karena di bawah tengah itu. Yeah. Itu karena kita menghormati pada para leluhur yang berada di Rawa Pening itu. Makanya di bawah ada Rawa Pening, terus istilahnya larungan sesaji di Rawa Pening itu karena kita memberi bakti atau memberi sedekah pada para leluhur yang berada di Rawa Pening itu.